Kembali lagi dengan tukang komen doang. Kali ini lanjutan video sebelumnya tentang action figure yang bakal ditempel di RC Minisial. Sebenarnya bukan RC Minisial, ini rakitan aja yang skalanya mungkin setara dengan RC-RC WPL MN99, itu kurang lebih hampir sama besarnya, bukan kekuatan. Kalau kekuatannya sih jauh lebih low ini, ya cuman ya lala. Oke guys, kita masuk ke bagian elektrik. Ini namanya ESC yang 20 ampere. Udah dikasih kutek nih, udah dikasih kutek warna merah atas bawah. Ratain biar waterproof, biar anti air. Servonya juga di dalamnya udah, boardnya dikasih kutek beranti air. Ini kabel servo, ini kabel ESC, kabel ini udah ganti, ini juga nih, ini yang di body nih, ini yang di body udah diganti pakai AWG gede karena pakai baterai 18. Wah, tampak ngetor nih, bacok deh. Ini udah diganti, solder ulang, tarik ke bawah nih kabel baterai. Kabel ini udah diganti ulang kayak WG yang gede. Kalau kabel yang ininya masih bawaan bawaan ESC, cuma dipanjangin aja pakai soket GST buat ini yang dudukan. Ini dudukan tambahan buat crawler, dudukan sok yang di belakang yang kayak gini nih. Ini belakang dipotong, jadi potong jadi rata biar nanti duduk di sini. Sini ini kan rata nih. Ini rata, nanti duduk di sini. Dibautin nih. Ini kata. Dibautin ini ada dua baut bawaan body. Depannya kita pasang ya bekas SIM card dipotong, disesuaikan, kasihin bolongan bekas-bekas potongan body yang bulat. Nanti masuk ke slotnya ini nih. Bawaannya jadi yang ditambah di belakang rollernya, tambah ini L extension di body, dipasang ini aja. Kalau sok dibolongin di sini, baut di dalamnya ada bevel baut. Kalau buat yang depan apa ya, pegal. Oh enggak, kameramennya pegal. Ini dikasih pemberat, ini pakai aluminium, plus aluminium U. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sini ada dudukan baut body, jadi dibolongin si plus U-nya, ditanam di. Kelihatan nggak baut? Kelihatan ya, kelihatan ya. Itu duduk di bawaan body, nggak usah dipotong, nggak usah diapa-apain. Sama di sini juga udah ada. Tinggal pasang aluminium di jas, seram kayak gimana di jasnya. Ini pakai lem tembak nempelinnya, list satu sama list yang lain, terus nempelin baut-baut ini sama pemberat bekas gear motor. Ya, si lem tembak ditanam aja di list, jadi lumayan agak berat. Sama lampu gini aja sih, dicowok. Coba ambil dari sini, lampu utama juga sama. Yang beda itu kabelnya aja agak gede. Kalau lampu masih pakai baterai bawaan rock lower yang ada di bawah sini, soketnya itu baterai kuningnya yang 700 mAh, dijuntain keluar. Terang-terangnya dari sini
rangkaiannya gini aja sih. Di sini resistor. Resistor nih, resistor buat enggak, naruh resistornya di sini di lampu. Lampu depan pakai resistor 56 kuning, sama belakang merah. Belakang merah pakai yang 100. Itu aja buat lampu. Enggak bisa ada yang nyok-nyok sih kalau lampu, paling lampu tambahan ini aja nih. Karena dia dummy kan tadi bolong, sengaja dibobok. Oke, buat review detailnya nanti kita nyalain. Kita udah bahas bracket segala macem lagi. Nah, kalau bumper ini sih tambahan aja bawaan crawler, bawaan bodinya dia. Jadi ada dua harusnya, jadi diambil satu aja buat belakang dudukan pada crawler. Kayak gini-gini bisa nyari di online shop nih, seling wire dililit aja buat angkur, nggak bolongin, SLM tembak, colok, cerk, kuat, sering bisa diputar nih. Oke, buat body nanti aja kita bahas elektrik dulu. Oke, lanjut kita ke bagian apa namanya, link root ya. Ini dikasih lem tembak nih, lem tembak biar nggak oblek-oblek. Kita kasih lem tembak buat dinamo, udah pernah diulas video sebelumnya, cuman ya gitu, edisi males bongkar. Dinamo pakai cukin tapi angkurnya tetap yang standar, jadi intinya ngambil strong magnetnya aja sih, itu lumayan buat nambah torque. Depan belakang cukin tabungnya aja. Buat pelek ini bawa nih crawler, cuman di extension pakai pelek plastik mobilan, di seset ditempelin pakai power grip. Bahas apa lagi? Oh, ini pakai sedotan nih steering servonya. Terus dibaut pakai baut servo yang agak panjang. Ditanam gitu. Ini lumayan kuat sih. Kalau kata orang-orang MGR apa? MGR 995 ya. Yang metal itu elektroniknya emang rada payah sih. Kita ulas bagian body. Nah, di sini udah pakai ini nih sekarang action figure. Tor, cuman kakinya nggak dipasang karena nggak bisa ditekuk kalau yang harga 25 ribuan, jadi pasang badannya aja. Nah, di sini pakai dudukan baterai 18650. Kalau beli body kayak gini, ini body Rubicon Jeep Parking kalau di online shop. Harganya 50-60an, nggak banyak sih yang dicoak. Nah, ini ambil dari sasis nih, si apa namanya, si bempernya ini potong, yang pas potongan di sini dudukannya udah ada, dan di bawah sasis kan dipotong bemper depan juga. Ini cuman dilem aja, jadi plat apa, kawat yang agak tebel, dilekuk, diselipin di bemper. Woi, tadi lu woi lagi ngevlog woi, berisik woi. Ini bemper bawaan body rock rollernya yang di fender, tempel di sini. Ini boleh dapat dari gantungan tas. Angkur dicolok aja tuh, dilem, masih bisa muter, cuman lumayan sih tahannya. Ditekuk aja biar agak ngunci. Jadi kita bahas buat masalah lampu. Shock breaker cuman diganjel baut aja tuh, lumayan ngeplay.
ulasannya udah ada kok di uploadan yang itu nyuci putri itu dia sama ini, cuman belum ada pemberatnya waktu di Ciputri. Apalagi ya, ini pakai busa tambal, sebenarnya ada bawaan sosisnya cuman males motongnya, akan pakai ini lebih fleksibel, dilem pakai power glue, diamplas dulu bodinya biar agak kasar baru dilem. Stiker biasa, stiker beli di tempat-tempat motor. Apalagi ya, oke sementara itu cukup. Buat kaca pakai mika-mika bekas plastik, biar kaca sih plastik ini. Nempelan bempernya bikin pakai es krim, di lem sih lem fog, cuman pakai lem Korea nih, lem Korea sama Ibon dibaut, bikin 4 baut aja. Belum trial sih ini kuat nggak, tapi untuk saat ini sih kuat-kuat aja. Ini biasanya buat dudukan si Ratu. Mana ratunya? Ratu Marvel. Nah ini dia nih, jadi dia nanti duduk di sini. Kakinya nggak muat. Nah, jeblos. Pokoknya dia duduk di sini lah nanti. Duduk santai gitu, yang bawa si Thor. Ya kayak gitu lah. Ini 50.000 dua tuh dapet tuh, belum ongkir. Action kamera action di lem. Ini yang gue tutup nih, pakai spon kayak shadow book gitu. Action cam lama dulu, waktu masih bahas-bahas traveler. Jadi sekarang level IRC. Nah, ini lampu 25.000-an juga nih. Lumayan tahan air kok, kalau hujan-hujanan mah enggak inilah. Misal colokannya itu ditutup rapet tuh, itu ada colokan nih. Belah sini nih ada itu apa namanya? Tempat ngecas ya, kecasan HP Android biasa. Ada 3 mode. Oke, nanti ulasannya setelah kita install semua. Ini body, ini kitnya, crawler. Lagi Cara ngelem trail aja sih kayaknya. Yang penting di amplas aja agak kasar, tempel pakai lem power glue, yang penting asli. Dah, ini bawaannya cuman dicopot sebelah si apa, tutup cover sebelah sini ya, nggak usah pakai, jadi langsung masuk ban crawler, kasih baut jadi duduk di sini, nggak kenceng-kenceng amat sih dan nggak kendor-kendor banget. Stiker boleh nyari-nyari. Ini punya atas, nah ini patah nih, jadi yang bagian sini patah tuh pendek. Nah sini kan agak panjang nih. Nah kalinya dikasih, jadi kalau beli servo itu kan ada karetnya nih. Nah ini karetnya nih, terus dapat baut yang agak panjang kan, langsung aja itu kan patahannya masih ada lubangnya, soalnya masukin terus dibaut kencang. Gue pakai itu sih karena itu udah patah. Jadi menurut gue kalau crawler ini gimana ya, spare partnya ada, paling kita harus beli kit, lumayan buat kanibalan, terus gampang diakal-akalin karena plastik kan ya. Cuman kalau buat ekstrim-ekstrim banget adventure-nya ya nggak recommended banget sih. Tapi cuman kalau buat trailing biasa gitu ya lumayan, masih ada torsi. Yang penting kalau salah satu brushnya ini udah habis, langsung ganti aja, karena pasti nahan satu. Kalau dia nggak muter itu beban yang belakang, misalnya yang depan udah habis, beban banget buat yang belakang, motor belakang.
Dan kalau yang belakangnya bis pas mundur itu kerasa banget beban buat yang depan. Jadi pas performanya juga pasti kurang banget, nggak balance karena ini pakai dua motor. Jadi apa aja yang perlu dibeli? Jadi ESG nih, ini boardnya udah nggak ada, apanya udah nggak ada, bawaannya elektrik bawaannya nggak ada, diganti ESG. Ini sekitar taruhlah 60 ribuan ya. Servo itu ya carilah di online shop yang Alametal, cari yang Alametal servo, terus receiver, transmitter pakai turbo racing. Ini beli di Cina 200-300 ribu lah, 300 ribu kurang baru. Di sini ada sana 4 channel, cuman yang dipakai 3 channel aja sih. Yang 3 juga belum terlalu dipakai, belum gue pakai karena gue lampu langsung terpisah baterainya. Pakai yang 700 mAh bawaan crawler, gue pakai buat lampu. Ini soket lampu, ini soket lampu, ini baterai power ESG, ini pasangannya. Gue bedain. Jadi GST-nya beda, merah sama hitam. Biar enggak ketuker sih. Terus siapin juga beras ini. Ini variatif sih, taruhlah 5.000 satu biji. Buat ini namanya udah konsumable lah, crawler sih. Udah pasti ganti. Cuma kalau ada part-part crawler itu ambil-ambil aja, lumayan buat spare part. Kayak gear different belakang, depan. Itu sering jebol kalau mainnya agak kasar. Apalagi ya? Ya kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Kalau gue bisa jawab, gue pasti jawab. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ulasannya bermanfaat buat review performanya, nanti bakal gua upload. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat.